dibahas hal-hal yang baru yang sekarang mungkin ada kebijakan baru tentang pendidikan ya, dari mas menteri kita, terutama yang sangat-sangat di sekolah bahwa sekarang yang namanya ujian itu ya ada berapa yang diujikan untuk ujian sekolah bentuknya. Satu ada portofolio kan ya, ada penugasan, kemudian portofolio itu bagian dari prakteknya. Nah sehingga, dan kalau saya lihat portofolio itu ada penilaiannya sekolah apa itu beda-beda mengambil kebijakan. Contoh kalau di kami di sini bahwa yang diujikan itu yang olahraga seni itu praktek, sisanya tulis. Di sini pekerjaan guru biasa. Jadi langkah pekerjaan guru sudah sampai. Guru merdeka dia. Merdeka dia. Dan LPP bisa dilanjutkan. Memang lebih simpel. Ini harus turun, Pak. Cukup, saya punya. Jadi kasih gua aja pekerjaan kita. Nah, jadi di sini kita mulai bermain narasi. Tujuannya kita memintakan dari KD. Tiga KD. Oke, kita buat KD ya. Ya. Oh, di sini juga masuk ada posisi. Posisinya? Iya. Ini langkah-langkah untuk proses. Jadi masih generasi. Kayaknya ini bisa dikembangkan di tim juga. Dan masih terhapus sih, jadi belum masuk ke sini. Ada yang masih punya? Soal yang dikirim, yang dicetak kita waktu ujian tahun kemarin. Kemudian kisi-kisi. Pekerjaan kan susah, pas dijatuhin juga, juga dicari dijatuhin juga. Jadi memang kalau kita pekerjaannya banyak atau yang multitasking, kadang-kadang kirim sayangnya kalau yang punya satu soal jalan wajib ya. Bisa ya, kita nulis dari yang ini ya, kita nulis bapak ibu teman-teman rekan-rekan yang mau ikut besar. Kita kami sudah mulai sudah ada mulai seperti ini mirip, jadi di belakang ada sudah seperti yang kita bisa uji terakhir teman-teman ya. Jadi bapak ibu teman-teman yang lain juga ada yang tidak ada yang besar mau itu ada yang mulai yang besar siap. Ini ya kepesium ke apa namanya lubang buaya ya. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak. Di konteksnya padahal gitu ya. Kalau mungkin itu yang lain banyak. Jadi pakai oleh saya. Jadi saya punya dua gitu. Dan itu tidak dipakai untuk tidur ya. Supaya pas kalau dia awet. Nah sekarang kita akan.
yang nanti juga dibantu oleh Bapak Kepala SMP Lendak untuk mensosialisasikan di NKKS. Ya, di NKKS. Itu 325.000 plus ya fasilitas tadi jok 22, ya, 22 itu dua kiri kanan. Itu saja saya merasa bukan bangga. Ini lebih sejarah gitu. Karena mungkin pengalaman aja. Mungkin kalau dikatakan saingan kurang bagus lah. Partner kita di MGM itu yang ada. Nah ini makanya ini berawas ada melompok sekarang ya. Tapi yang tetap berjalan itu adalah MGM sejarah. Oh, ya. Dokter